Detik-detik terjadinya turbulensi parah pesawat Garuda Indonesia terekam kamera. Dalam video yang beredar di media sosial itu terlihat para penumpang panik dan histeris saat kejadian itu berlangsung. Dalam salah satu keterangan akun Instagram @ikaprautiles memaparkan kejadian menegangkan yang dialaminya tersebut. Dalam keterangannya ia menyebut mulanya penerbangan rute Makassar-Palu tersebut gagal mendarat padahal roda pesawat sudah hampir menyentuh landasan pacu. Namun tiba-tiba pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA608 itu malah naik kembali dan berbelok ke arah kanan hingga terjadi turbulensi dahsyat. Sontak saja keadaan tersebut membuat para penumpang yang diantaranya adalah anak-anak histeris ketakutan. Rupanya hal tersebut terjadi karena cuaca buruk. Puting beliung ternyata sedang menerjang daratan ketika pesawat itu akan landing. Turbulensi sendiri merupakan hal biasa yang terjadi di dunia penerbangan. Hal ini terjadi karena kecepatan udara berubah hingga menyebabkan guncangan dalam pesawat.